Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah anak-anak, di hari yang ke-10 atau juga ada yang merasa sudah 11 hari di bulan Ramadan ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan senantiasa Allah akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Seperti janji beliau, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa keluar dari Ramadan dalam keadaan yang bertakwa. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai untuk melaksanakan latihan tampak suci badan hari ini, Ustadz menyampaikan terlebih dahulu kiat-kiat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan kita masih mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, kurikulum yang diberikan oleh Rasulullah ketika di dalam Ramadan ada tiga masuk dalam Ramadan. Yang pertama adalah perbanyaklah untuk bersolat, solat sunnah, yang pasti solat rawatibnya jangan tertinggal, ya, solat rawatibnya jangan tertinggal, solat sunnah-sunnah ini kita perbanyak, solat malam, solat duha, solat hajat, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an diperbanyak. Kalau yang biasanya hanya satu hari 5 lembar atau setengah juz, sekarang mulai dengan ketika masuk Ramadan mulai dengan satu juz, sehingga ketika dimulai dari masuk bulan Ramadan kemarin, awal bulan Ramadan, ketika masuk keluar dari Ramadan akan satu kali khatam. Jadi kalau satu juz satu hari berarti 30 hari, maka akan khatam 30 juz. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Namun di dalam kegiatan Ramadan ini kita juga tidak dibolehkan atau hanya gabungkan semuanya. Kanan dan kiri. Bagaimana sedekah? Oke. Kita memakai dengan kuda-kuda segaris menghadap. Oke, tangkis dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ulang. 1. Ya, maaf, keliru. Kiri dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Oke. Cukup mungkin untuk hari ini. Nah, jadi latihannya adalah banyak bergerak, tangkis, pukul. Ustadz, kalau umpama kita ingin nambah porsi latihannya, boleh tambah sambil nendang-nendang. Ya, nendang kita terbang, betul. Nendang sabit. Ini juga boleh. Harimau tadi Ustaz, boleh? Boleh. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk menambahi apa porsi latihan, boleh seperti itu. Dan juga Ustaz Ghafur sarankan tidak hanya nendang saja, mukul saja juga, tapi nangkis. Terlebih lagi nangkis ketika nangkis apa? Nangkis tendangan, ini nangkis tendangan. Nangkis tendangan ini mawar layu. Ya, nangkis tendangan. Ya, nangkis tendangan Raja Wali mengibas saya bawa. Terus kalau mawar mekar ini serangan atas yang arahnya ke kepala. Ya, arahnya ke kepala. Kalau Raja Wali atas juga begitu, serangan ke atas ke kepala. Ya. Oke, cukup itu. Kita kulin dulu lebih dahulu.
sikap tapak siki, eits, duduk siap, eits, persiapan berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba wa arinal batila batila warzuqnat sinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Berdiri. Sikap tapak siki. Eits. Hormat eits. Tegak eits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.